Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini, aku bakalan nge-unboxing dan nge-review paket gamis dengan harga cuma 59 ribuan aja. Penasaran kan aku beli di toko mana dan kualitasnya seperti apa? Tapi sebelum aku unboxing paketnya, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya di bawah ini. Dan aktifin lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan buat kalian yang suka sama diskonan dan pengen info diskon lebih banyak lagi, jangan lupa untuk langsung follow Instagram aku ya di bawah ini. Oh ya teman-teman, nah sebelum aku unboxing paketnya, mungkin buat teman-teman yang udah follow Instagram aku udah share ini toko dari beberapa hari lalu. Dan karena emang lagi ada promo voucher toko juga, jadi aku tuh sering banget nge-sharing gitu. Lumayan banget kan potongannya, dan memang harganya tuh lagi diskon dari 259 ribuan gitu. Jadi cuma 59 ribuan all item untuk gamis atau dress-dressnya. Dan kemarin juga ada tunik dengan harga under 50 ribu, kayak cuma 49 ribu rupiah aja. Lumayan banget kan, karena memang aku juga udah tahu nih kualitas dari toko ini seperti apa. Dan aku udah gak sabar lagi pengen unboxing. Sebenarnya aku belinya 3 pieces, tapi karena katanya lagi habis yang satu piecesnya, jadi aku cuma dikirimin 2 teman-teman. Dan kita cek aja ya, apakah sesuai sama gambarnya. Ini aku beli dari toko Sorabel. Baru pertama kali ini aku beli di Sorabel di Shopee ya. Jadi biasanya tuh aku kalau belanja Sorabel ya di aplikasinya mereka, tapi sekarang sudah masuk Shopee teman-teman. Tada, packagingnya seperti ini tuh, kayak gini dia pakai plastik pinggi-pinggi gitu. Kemarin banyak banget sih yang request Kariri review gamis-gamis murah lagi dong. Nah kali ini aku bakal review gamis-gamis murah lagi. Tada, benar teman-teman, ini aku dikirimin cuma 2 pieces aja. Ini yang satu size M dan yang satunya lagi size M juga. Aku bakalan buka dari si yang ini dulu kali ya, yang warnanya navy gitu. Ini kayaknya aku kemarin beli kayak model kaftan gitu teman-teman, cuma rada-rada lupa juga sih. Wow, nih ya dari segi packagingnya dia oke banget, safety gitu. Dan ini dari pas kita pegang pertama kali kayak gini, ini tuh udah ketahuan bajunya tuh baju mahal teman-teman. Kenapa? Karena bahannya itu tebal banget dan berat, kayak gini aja tuh berat banget. Dan ini kaftannya, wow, keren banget. Ini tuh dia ada label tagnya, namanya Hala Sorabel Hala. Tuh, ada size FN. Terus aku lihat pertama kali dari packaging pas aku buka ada ginanya dong, aku suka banget. Ini tuh kayak bikin elegan gitu, kayak mengkilap gitu, berkilau, tapi nggak norak banget karena warnanya tuh silver gitu ya teman-teman. Dan ini tuh semuanya officially dijahit, jadi nggak bakal bikin takut copot pada saat dicuci. Jadi dijahit nih teman-teman. Nah, aku nggak tahu sih ini kegedean apa enggak sama aku. Jadi ini kaftan. Jadi kaftan tuh modelnya tuh ya emang gede banget. Bahannya sih adem. Bahannya adem teman-teman, halus gitu. Dan ini lumayan gede banget loh. Mungkin kalau di aku tuh kayak tenggelam gitu. Bagus banget sumpah bahannya. Dan ininya juga apa namanya, jahitannya rapi banget. Kemarin tuh aku satu lagi beli yang size XL buat mama aku, cuman gak ada. Sayang banget, padahal itu modelnya bagus banget dan modelnya tuh kayak feminim banget. Nah ini kayak gini ya kaftannya. Jadi ada tuh modelnya ya kayak kaftan pada umumnya lah ya, kayak gini. Cuman mereka itu kasih aksen batu-batu kayak gini. Biasanya kalau kaftan itu kayak cuma bukat-bukat aja di bagian tengahnya. Kalau ini dia pakai kayak gini ya, biar tambah bagus. Kalau menurut aku tuh jadinya simple banget gitu model bajunya. Ini aku juga pilihnya warnanya benar-benar netral gitu, warna navy kayak gini. Nanti aku bakalan try on juga karena memang ini bagus banget teman-teman. Cuman gak tahu nih bakalan kegedean atau enggak, karena aku ambil size-nya M. Lumayan banget size M-nya, gede banget segini tuh. Ya. Oke, ini baju yang pertama dan aku bakal lanjut buka baju yang kedua. Ini tuh kayak model peplum kalau gak salah. Mana ya? Dan ini juga bahannya bagus teman-teman. Ini aku tuh beli dress semua loh. Nah iya tuh. Ini beda merek ya, ini dari toko B Modest Asia. Kayak gini pesannya, disini ada label tag-nya. Dan ada size-nya M. Copot dong, ada size-nya M ya teman-teman. Ini ada resletingnya, resletingnya pakai kayak resleting Korea gitu. Bagus ya. Bentar.
nggak macet kok, cuman kayak nyangkut aja. Nah dia tuh model peplum kayak gini teman-teman tuh, kayak gini. Sebenarnya aku tuh rada-rada jarang gitu ya kayak haul gamis atau kayak tunik, karena memang aku tipe orang yang nggak terlalu suka pakai baju yang rok panjang-panjang gitu. Maklum masih naik motor teman-teman, jadi kalau kayak nyangkut-nyangkut aja tuh kayak takut ngebahayain diri sendiri. Jadi memang aku tuh jarang banget pakai gamis kecuali lebaran atau acara-acara kondangan gitu. Untuk model yang ini dia tuh tangannya seperti ini teman-teman. Ada kancingnya, kancingnya tuh kecil banget lucu, dan kancingnya warna putih kayak putih-putih si kerang-kerang gitu. Untuk satunya lagi sama kayak gini. Dia bahannya kalau menurut aku bukan katun tapi adem gitu bahannya, jadi enak gitu kalau kayak buat dipakai, nggak bikin gerak. Terus dia modelnya peplum ya, kalau kalian bisa tahu ya model peplum tuh kayak gini tuh, yang ada renda-rendanya gitu, terus bawahnya rok panjang banget, dan ini tuh udah ada lapisan puringnya panjang juga, jadi kalian nggak usah khawatir takut transparan. Tapi tetap untuk kalian yang berhijab bisa pakai legging lagi kalau kayak buat naik motor, ngangkat-ngangkat rok itu, jadi mesti pakai legging teman-teman. Kayak pakai channel coat aja mesti pakai legging, ribet banget nggak sih? Ya, jahitannya bagus banget, bahannya juga oke banget untuk harga 59.000. Jadi sebenarnya ini aku beli 3 pieces itu 141.000 karena ada potongan toko, voucher toko. Cuma karena di refund satunya lagi, jadi ya udah, tinggal dikurangin 47.000 aja gitu kemarin. Nanti aku bakal screenshotin aja harga aku belinya di samping ya. Dan ini aku bakal try on dua-duanya biar kalian tahu nih seperti apa. Syukur-syukur nanti masih ada, kalian bisa beli juga dan bisa kembaran sama aku. Try on semuanya, gimana bajunya, bagus-bagus kan, walaupun sedikit kebesaran di aku, nanti aku bakalan kecilin. Ini bajunya bagus banget, aku suka banget. Untuk harga 59.000, aku tuh bayar cuman kayak 141.000, terus dapat voucher cashback juga, lumayan banget karena memang kemarin lagi ada potongan voucher diskon tokonya mereka 35.000. Aku juga udah share ke IG story aku, jadi buat kalian tim gercep aku pasti kebagian. Dan buat kalian yang belum punya Instagram, jangan lupa untuk buat Instagram dan follow IG aku, karena aku tuh sering-sering ngeracunin Shopee dan e-commerce lainnya di IG story aku. Lumayan banget buat kalian kayak buat jualan lagi atau buat nyari-nyari duit tambahan, itu bisa banget beli-beli barang murah di IG story aku. Aku bakalan sering-sering share di sana. Nah buat kalian yang mau beli saman kayak aku, nanti aku bakalan kasih linknya di deskripsi box aku. Kalau misal udah nggak ada, aku bakalan kasih link referensinya ya. Semoga masih ada, voucher-vouchernya juga masih ada, semoga aja ya teman-teman. Terima kasih ya buat yang udah tonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, dadah.